Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Haja Nur Asmi MPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Pekanbaru, Provinsi Riau. Kesempatan ini saya akan mempresentasikan praktik baik keterlaksanaan ekosistem pembelajaran berbasis potensi sekolah dan kearifan lokal SMA Negeri 7 Pekanbaru. Dengan judul Optimalisasi Merdeka Belajar Menjadi Sekolah Bedelau. Berikut video yang kami sajikan. SMA Negeri 7 Pekanbaru, salah satu sekolah berbudaya Melayu yang terletak di Jalan Kapur, Gang Kapur 3, Senapelan. Guna meningkatkan kualitas dan kuantitas sekolah, ada 10 program unggulan sekolah, yaitu Sekolah Adi Wiyata, Sekolah Ramah Anak, Sekolah Literasi, Sekolah Sahabat Keluarga, Sekolah Berbudaya Melayu, Sekolah Berkarakter, Sekolah Adem, Sekolah Anti Korupsi, Sekolah Kewirausahaan, dan Sekolah Penggerak. Aja. Dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar secara simultan dengan menginternalisasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang mengoptimalkan seluruh kompetensi peserta didik dalam proses pembelajaran. Merdeka Belajar menempatkan guru sebagai garda terdepan dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka dari itu, diperlukan role model kepala sekolah inspiratif. Salah. Dengan kegiatan literasi yang dilaksanakan secara terstruktur di SMA Negeri 7 Pekanbaru. Literasi 15 menit membaca sebelum pembelajaran sudah menjadi jadwal rutin yang dilakukan oleh peserta didik. Tidak hanya itu, tetapi literasi juga dalam bentuk budaya, sains, visual, dan kewarganegaraan. Kegiatan literasi di sekolah didukung dengan integrasi seluruh pihak dan kegiatan di sekolah, terutama perpustakaan sekolah. Perpustakaan Pelita Hati menjadi sumber utama dalam kegiatan literasi di sekolah. Apapun jenis kegiatan tetap bersumber dari perpustakaan. Beragam inovasi pun dilakukan oleh Perpustakaan Pelita Hati yang berkaitan dengan program literasi di sekolah. Seperti adanya taman baca, pojok baca di setiap kelas, serta gambar taman permainan rakyat. Tidak hanya itu, kegiatan literasi juga menghasilkan produk karya berupa buku yang berisikan puisi, cerpen, dan pantun. Karya tersebut diciptakan oleh kreativitas peserta didik. Memiliki jargon dengan sebutan bedelau yang juga sesuai dengan nuansa Melayu. Bedelau, bertakwa, efektif, dedikasi, efisien, literat, aktif, dan unggul. Nilai-nilai ketakwaan juga ditanamkan melalui jadwal sholat berjamaah pada waktu duha, zuhur, dan asyar. Serta kegiatan membaca Al-Quran 15 menit setiap harinya. Pencerminan profil pelajar Pancasila juga diterapkan dengan adanya kegiatan Kamis Melayu, English Day, dan Japan Nohi. Potensi minat dan bakat terus diasah pada diri peserta didik, sehingga mencapai prestasi yang gemilang.
sehingga tidak hanya berkembang di dalam lingkup sekolah, namun turut aktif berpartisipasi pada kegiatan luar sekolah dengan peran serta dan dukungan dari orang tua. SMA Negeri 7 Pekanbaru merupakan sekolah penggerak angkatan ketiga. Tentu tidak terlepas dari kegigihan seorang kepala sekolah yang inspiratif dengan mengakomodir seluruh warga sekolah yang bersinergi dalam memajukan dunia pendidikan. Syukur alhamdulillah dengan optimalisasi Merdeka Belajar menjadi sekolah Bedelow, banyak prestasi yang diraih oleh peserta didik maupun tenaga pendidik. SMA Negeri 7 Bedelow bertakwa, efektif, dedikasi, efisien, literat, aktif dan unggul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.